Kata-kata pelantikan oleh Bupati Sragen. Kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini Selasa, tanggal 15 bulan Mei tahun 2018, saya Bupati Sragen dengan ini secara resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan baru di lingkungan pemerintah Kabupaten Sragen. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa bersama kita. Amin ya Rabbal Alamin. Bupati Sragen, Ustina Untuni Sukawati. Dilanjutkan dengan pengambilan sumpah rohaniwan, disilakan menempatkan diri. Saudara-saudara, apakah saudara-saudara bersedia mengucapkan sumpah menurut agama masing-masing? Siap. Diambil sumpah menurut agama apa? Islam. Selanjutnya, saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang saudara negara Republik Indonesia serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan yang hadir sekarang ini, yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Karena Tuhan itu adalah Maha Mengetahui. Sekarang, bagi yang beragama Islam, agar menirukan kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Kemudian, bagi yang beragama Katolik, agar menirukan kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan. Dengan seluruh-lurusnya. Demi Dharma Bakti saya kepada bangsa dan negara bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab bahwa saya akan menjaga integritas tidak menyalahgunakan kewenangan serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Pengambilan sumpah selesai, rohaniwan disilakan kembali ke tempat. Saksi-saksi menempatkan diri.
Bupati Sragen yang mengambil sumpah. Ketiga, saksi-saksi dari Sekda Sragen dan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sragen. Penandatanganan berita acara sumpah selesai. Saksi-saksi disilakan kembali. Dua, Ibu Bupati Sragen, 0 tahun. Dan senantiasa menuntun kita untuk bekerja dengan sepenuh hati demi Bumi Ini Sukawati yang kita cintai. Amin. Bapak Ibu rekan-rekan yang saya hormati, saya cintai dan yang saya banggakan, hari ini kita mengambil pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang kesekian di masa pemerintahan saya dan Mas Wakil Bupati semenjak diberikan amanah untuk memimpin Kabupaten Sragen ini. Saya selalu hitung sehingga saya bisa mengerti betul setiap individu yang saya berikan tugas di tempat yang lain atau setiap individu yang saya geser, setiap individu yang saya berikan promosi atau yang mutasi. Harapan saya sejumlah 13 orang dari 24. Jadi ada tersisa 11 orang. Untuk itu mohon kesabarannya dan secepatnya akan kita tempatkan pada proses pelantikan jabatan dan mutasi di waktu yang akan datang. Bapak Ibu Kepala Dinas dan rekan-rekan, saya menyadari ada beberapa masukan bahwa rekan-rekan yang dari UPTD yang kita tempatkan di setiap dinas, ada yang sudah bisa mengikuti tugas barunya, ada yang sudah bisa beradaptasi dengan cepat, ada pula yang sangat lambat mengikuti, bahkan membuat kinerja sebuah dinas menjadi lebih mundur daripada yang seharusnya. Saya tekankan kembali bahwa yang namanya pendukung itu juga kita bisa memberikan pembinaan kepada yang bersangkutan. Kita memakai sistem persaudaraan perseduluran dan merosomesake, sehingga saya minta untuk tidak jemu membina dan membimbing. Kalau SDM yang kita berikan di sebuah instansi sudah mulai mempunyai bibit yang baik, tentu mudah bagi Bapak Ibu membinanya. Tapi kalau berhasil membina dengan bibit yang kurang baik misalnya, dan menunjukkan kinerja yang luar biasa, itulah yang disebut kita sudah bisa menjalankan fungsi pembinaan dengan baik. Tidak jemu